وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كمسلمين كمسلمات برحمة الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini terkait dengan kitab Tauhid atau Tauhid Al-Muyassar berkenaan dengan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tauhid. Pada malam hari ini kajian kita akan mengambil tema tentang syirik, definisi syirik dan macam-macam kesyirikan. Sudah kita jelaskan pada episode-episode yang lalu terkait dengan tauhid, keutamaan tauhid, makna dari tauhid, dan juga pembagian-pembagian tauhid tentunya dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang syirik yang merupakan lawan kata, yang merupakan antonim dari kata at-tauhid. Apa yang maksud dengan tauhid? Kemudian apa dampak negatif dari apa makna syirik, kemudian apa dampak negatif dari kesyirikan ini, dan juga kita akan menjelaskan tentang macam-macam dan jenis-jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah definisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan asyirk secara bahasa adalah al-isyraku wal-muqaranah, yaitu menyekutukan dan membandingkan. Ini secara bahasa, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka kesyirikan diambil dari makna ini adalah sebuah amalan atau ucapan yang di dalamnya ada proses penyekutuan, pembandingan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita ketika mendefinisikan tauhid secara syar'i, mereka mengatakan bahwa di antaranya adalah taswiyatu ghairillah billahi bima huwa fi ma huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah fi ma huwa min khasaisillah, dalam masalah-masalah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, taswiyatu ghairillah billahi fi ma huwa min khasaisillah, menyamakan, menyekutukan selain Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini sebenarnya, ucapan ini, perbuatan ini atau amalan ini harus kita berikan hanya kepada Allah semata. Bukan hak makhluk untuk kita berikan kepada mereka. Namun kesyirikan menjadikan kita memberikan amalan-amalan ini dan ucapan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Dan di antara ulama kita yang lain memberikan definisi dari syirik ini dengan sharful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih spesifik. Tadi fima huwa min khasaisillah, kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah lebih spesifik lagi, yaitu sharful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah lisan ataupun ibadah hati ataupun ibadah
anggota tubuh kita. Semua masuk dalam shaful ibadah lillah. Disebutkan ibadah di sini, shaful ibadah, dikarenakan kebanyakan manusia terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah ibadah. Dan kebanyakan manusia terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah ibadah. Adapun dalam sisi yang lain, selain dari masalah ibadah, sedikit di antara manusia yang terjatuh kepada. Karena itu adalah naluri fitrah kita. Khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan ar-rububiyah. Ar-rububiyah maksudnya adalah keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semesta alam. Ini adalah rububiyah. Mayoritas manusia mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adalah fitrah, nurani, yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada setiap manusia ketika manusia dilahirkan oleh ibu-ibunya. Kullu mauludin, kata Rasulullah SAW, yuladu ala fitrah. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah Islam, fitrah mereka. Dengan dalil fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak disebutkan di sini Islam, karena yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah Islam, yaitu keyakinan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ini adalah fitrah. Namun fitrah ini bisa berubah dengan lingkungan, pendidikan dari orang tua, dikarenakan tergoda dengan setan dan lain sebagainya. Tapi intinya manusia semua dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah Islam, dalam keadaan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala secara rububiyah. Maka dalam definisi shorful ibadah li ghairillah disebutkan secara spesifik ibadah dikarenakan apa? Dikarenakan kebanyakan manusia terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah ibadah. Kenapa mereka terjatuh dalam masalah ibadah? Kebanyakan karena tidak tahu. Jadi mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka juga berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, mereka mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan hati mengharap, tapi mereka juga mengharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga bernazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesyirikan sebenarnya yang terjadi pada orang-orang jahiliyah dulu, ketika sebelum Rasulullah SAW diutus. Faida rokibu fil fulki da'allah mukhlisin al-huddin faida najahum idahum yushrikun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan informasi tentang orang-orang jahiliyah, bahwasanya kalau mereka naik di atas perahu, terjadi badai dan ombak, mereka berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengingat Tuhan-Tuhan mereka di muka bumi. Tidak ingat kepada Lata, Uzza, dan Manat. Yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'allaha mukhlisina lahuddin. Berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najahum, tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pulang ke pelukan keluarga-keluarga mereka, idahum yusriku, ternyata mereka mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala kembali. Maka ini adalah kesyirikan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW sebelum diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun definisi yang pertama, taswiyatul ghairillah billahi fima huwa min khasa'isillah, ini sesuai dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang ucapan-ucapan penduduk neraka. Allah mengatakan, Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah,
kata Allah Subhanahu wa taala atau kata mereka, firman Allah menceritakan ucapan orang-orang yang masuk dalam neraka. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, kata mereka, dahulu kami adalah orang yang terjatuh dalam kesesatan yang nyata, yang jauh. Apa kesesatan mereka? Idnusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb sekalian alam. Dari definisi yang pertama, sesuai dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Yang kedua juga lebih umum, karena kesyirikan bukan hanya pada masalah ibadah, tapi juga dalam masalah ar-rububiyah, keyakinan bahwa Allah yang memberikan rizki, memberikan mengatur alam dan lain sebagainya. Namun definisi yang kedua juga benar, dikarenakan mayoritas manusia terjatuh ke dalam kesyirikan pada masalah apa? Pada masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang dapat merusak keimanan kita, keislaman kita. Oleh karena itu agama ini memperingatkan dari perbuatan ini. Memperingatkan dengan peringatannya, dengan memberikan ancaman-ancaman yang luar biasa dan memberikan peringatan yang sangat keras dengan amalan-amalan seperti ini. Agar kemudian dijauhi, agar kemudian kaum muslimin waspada dengan amalan ini. Di antara hal-hal yang menjadi dampak buruk dari amalan ini adalah, yang pertama adalah amalan ini adalah dosa yang paling besar. Akbarul kabair, bukan cuma kabira, akbarul kabair, dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah yang telah memberikan kepadanya seluruh kenikmatannya, memberikan kepadanya banyak anugerah sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia, kemudian dibalas dengan kesyirikan, dibalas dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang soleh, Luqman, ketika memberikan wasiat kepada anaknya, salah satu di antara wasiat yang agung yang disebutkan oleh beliau adalah la tusyrik billah. Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung dan sangat besar. Dosa yang sangat besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku yang aku cintai, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik merupakan dosa yang sangat besar. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya tentang dosa yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sedangkan Allah yang menciptakanmu, menciptakan engkau, memberikan rezeki kepada engkau, kemudian engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kezaliman yang sangat nyata, dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah dan kepada Tuhannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman mubina." Barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar, kata Allah Subhanahu. Maka berhati-hati dengan dosa ini. Dosa besar yang bisa menutupi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Dampak yang kedua, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kesyirikan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Kesyirikan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Karena dosa yang besar tadi menutupi cahaya keimanan yang ada dalam hatinya, sehingga kemudian keimanan itu tertutupi,
dan kemudian dia menjadi orang yang keluar dari agama Islam dikarenakan perbuatannya dan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dampak yang sangat buruk bagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesyirikan merupakan faktor yang bisa membatalkan amalan kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kalau engkau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka amalanmu akan batal. Amalanmu akan lenyap. Amalanmu akan teranulir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa? Dalam keadaan terjatuh dalam syirik besar. Maka apa yang dia lakukan, ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika dia hidup, dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka akan dibatalkan amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga atau yang keempat, bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, khusus syirik besar, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang terjatuh dalam syirik besar kemudian meninggal dunia di atasnya sebelum dia bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Artinya syirik besar, dan dia meninggal dunia dalam keadaan terjatuh dalam syirik itu dan belum bertobat, kata para ulama kita. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik besar bagi orang yang dikehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka empat hal ini merupakan dampak-dampak yang luar biasa buruknya, sehingga harus menjadikan kita takut, khawatir dengan amalan kesyirikan ini, karena dia merupakan pilar bagi kerugian kita, dia merupakan faktor yang terbesar bagi kerugian seorang makhluk pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita pengetahuan tentang hal-hal terkait dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan kita dari perbuatan ini, dan memberikan kepada kita taubat, memberikan kesempatan kepada kita taubat, dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya, kepada seluruh kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada episode kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil mustofa wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.